dan Singapura itu anggaran pertanian 30% dari APBN. Ini cara membacanya sudah keliru. APBN kita jauh lebih besar dari Singapura, hampir 3 kali lipat atau lebih dari 3 kali lipat anggaran Singapura. Kalau anggaran itu menjadi salah satu ukuran tentang keperkasaan sebuah militer dari sebuah negara, maka Indonesia jauh melampaui Singapura. Global Firepower telah merilis data kekuatan militer negara-negara di dunia untuk tahun 2019. 5 negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara. 1. Di tahun ini, militer Indonesia tetap menjadi yang paling kuat di Asia Tenggara, dengan menduduki peringkat ke-15 dari 137 negara bermiliter di dunia. Setidaknya, Indonesia memiliki 800 ribu personel militer, 65 pesawat tempur, 62 pesawat pengangkut, 8 helikopter serang, 315 unit tank siap tempur, 356 taut artileri, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, dan memiliki 6,9 miliar USD anggaran militer. Kalau kemudian datanya keliru, bagaimana bisa mengambil keputusan yang strategis ke depannya? Wikir.